iNews Media Group sebagai salah satu perusahaan media massa terkemuka berhasil menjadi market leader media di tahun 2023. Performa ini digapai dengan melewati sejumlah tantangan yang kompetitif dengan melahirkan produk konten yang terintegrasi. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memimpin rapat kerja nasional iNews Media Group bertajuk Sustainable Growth Through Collaboration di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Rapat ini fokus pada kinerja iNews Media Group untuk tetap menjadi perusahaan media terbesar dan nomor satu di tanah air. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan agar iNews Media Group memahami target market dan ekosistem produk yang disesuaikan dengan sistem integrasi platform. Kita harus paham konten positioning kita itu target marketnya apa, ya, dari situ pasti akan semuanya menyesuaikan. Menyesuaikan itu apa? Cara kita mempromosikan markupnya, marketing communication-nya pasti beda. Karena segmennya kan beda, ya kan? Terus dalam kita membundling sales-nya juga pasti beda. Kita harus bisa lebih dari sekedar nomor satu, mempertahankan kondisi yang saat ini. Lalu dari sisi komersial tentunya kita harus lebih besar lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya supaya kita bisa lebih mensejahterakan karyawan-karyawan kita yang ada. Di tahun 2023, iNews Media Group sukses menorehkan pencapaian dengan peningkatan aspek performa dan komersial media yang memimpin industri media di tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.